Bukan nasi kandar aja aku suka pedas. Ramen pun aku suka yang pedas. Ini geng-geng Cat Maniacs. Pahlawan, pahlawan. Pahlawan? Awak pun ada kamera yang sama macam saya. Ya, kau tengok ke mana gimbal aku pergi tempat Hai, assalamualaikum, what's up guys. Okay, hari ni aku ada dekat Malaya Garden. Bukan nak buat review ke apa, tapi hari ni aku ada shooting bersama dengan New Era Malaysia untuk collection baru diorang. Nanti aku akan cerita lebih detail lagi pasal New Era ni. Dan aku sebenarnya memang sangat-sangat excited nak sharekan benda ni dengan korang. Tapi kejap lagi lah aku cerita in detail. Sekarang ni aku baru saja lepas daripada shooting video untuk promotion 5950 Day yang akan berlangsung pada 9 hari bulan Mei 2024 ni. Kalau korang nak tahu in detail apakah itu 5950 Day, nanti aku akan ceritakan juga lepas ni. So ini aku ada produk baru daripada New Era, okay? Dan juga baju ni, okay? Baju ni aku tak pernah pakai baju New Era yang jenis baseball macam ni kan. Memang smart betul. Dan aku first time sebenarnya sampai dekat Malaya Garden ni. Tempat dia memang sangat best babe. Kalau korang tengok, dia orang masih kekalkan lagi ni. Okay, kat belakang ni ada dia punya akhirnya binaan lama lah, zaman dulu. Cuma ada a few interior yang dia orang dah bagi cantik lah. Diorang dah cat, nampak, bagi nampak modern. Lepas tu diorang letakkan sekali dengan lighting, dengan pokok-pokok. So memang nampak best gila tempat ni. So siapa-siapa yang mencari tempat untuk sarapan ataupun tempat untuk dating dekat tengah bandar KL, sinilah tempat ni. So ini basically aku punya prop lah pagi ni eh. Ada kek. Kek, aku jarang-jarang makan kek seawal pukul 10 pagi ni. Ini ada kek Ribena Lychee, this one. Dan juga ada ni, pagi sekali. Ini ada sarapan lah. Aku pun tak makan apa lagi ni. Yelah, kita makan sikit buat alas perut. Makan dulu geng, lapar gila. Okay guys, kita dah settle lah shoot dekat Malaya Garden ni. Lebih kurang dalam sejam setengah lah shooting kat sini. So lepas ni kita nak gerak ke MACD Bukit Bintang. Atau apa je yang aku buat kat sana, teruskan menonton. Cross ini ala-ala macam Shibuya punya crossing kat sini. Aku tak pernah lintas kat sini weh. Ini first time weh. Ini first time bro. Memang jarang gila buat vlog dekat tengah-tengah bandar KL. So hari ni aku ada masa untuk buat vlog dekat area-area Bukit Bintang ni. Sebelum ni ada juga aku buat vlog pergi makan fan fries lah, pergi makan apa benda tu, ada lanju mitarik lah kan, semua dekat area sini. Kali ni kita shoot dengan New Era geng, New Era. Serius mencabar tu nak shoot tengah panas pukul 1 tengah hari dekat log 10 ni. Aku rasa suhu sekarang 33 darjah Celsius. Tapi aku tak percaya ni bukan 33 ni. Ini mahu dekat 40 aku rasa. Panas ni. Okay geng, kejap lagi ni team akan shoot dekat atas sana tu. Dekat atas log 10 ni. Diorang nak ambil angle daripada atas. Shoot kita orang dekat depan sana tu, dekat crosswalk. Okay geng, so far settle dah punya shoot.
Tapi untuk aku dah settle lah. Sebab aku dah buat dua scene tadi, satu dekat Malaya Garden dan satu lagi dekat Bukit Bintang. So sekejap lagi kita nak tengok ada keperluan lagi tak aku stay. Kalau tak, aku nak ciao dah. Alright guys, aku punya scene dah habis settle shooting. Okay, sekarang dah pukul 3 petang. Nasib baiklah orang kata apa, cuaca tak berapa nak panas sangat petang-petang ni. So aku ingat aku nak pergi ke Lot 10 untuk makan ramen yang aku pernah makan dulu. Itulah. Apa lu nari? Alright. Lagi bro. Jumpa lagi. Good see you man. All the best again. Insya-Allah. Jumpa lagi. Alright. Okey geng, siapa-siapa yang nak tengok video yang kita orang shoot dekat Bukit Bintang tu, kau boleh pergi ke New Era punya Instagram. Ah itu yang dekat anak panah tu. Ah kau orang tengok situ, lepas tu kau orang komen padu babe. Geng, aku nak makan ramen kat sini. Dah lama aku tak makan ramen kat sini ni. Lukulah, tak apa lah. Itu saya try yang spicy eh. Spicy ke? Yang spicy ke spicy ke ni? Spicy... biasa spicy ni. Spicy biasa. Alamak, tak ingat lah. Dia soal yang pedas je, tu je. Yang baru mana? Yang baru. Kalau yang baru, abang try. Yang ni ke? Spicy black garlic. Dia ada black garlic. Dia ada garlic sauce. Oh. Baru, yang ni baru. Okay lah, boleh lah ni. And curry masin ni. Ha. Okay. Ini satu. Sencha. Sejuk. Sencha. Sejuk. Ice lah. Okay. Ada apa-apa lagi nak green? Apa? Dan gyoza ke apa? Gyoza. Tak apa, kan tak boleh masuk ni kan? Oh. Kenyang. Okay. Okay bro, thank you. Okay geng, sementara tunggu aku punya ramen tu siap, aku nak minum dululah eh. Aku ke hausan sebenarnya ni. Ini ada sencha. Wah. Okay geng, aku nak cerita sikit lah pasal New Era ni eh. Ha, aku sebenarnya dapat tawaran untuk jadi ambassador untuk New Era. Ha, tapi jadi ambassador tu tak lama pun. Okay, lebih kurang dalam 3 ke 4 bulan. So seperti mana yang korang tahu, aku memang peminat. Ha, aku sebenarnya memang sangat minat lah dengan produk daripada New Era ni. Sebelum ni kalau pergi travel ke Korea, pergi Japan kan, aku mesti akan singgah ke outlet New Era yang ada dekat luar. Dan untuk shooting hari ni adalah untuk video yang akan dipublish untuk 5950 day. Alright, thank you. Okay geng, ramen kita pun dah sampai dah ni. Wah, sedap betul bau dia. Wah. So okay, ini aku punya ramen dah sampai dah. So ramen yang aku ambil ni lah shoyu spicy. Bismillah. Wah. Pedas babe. Wah, bukan nasi kandar aja aku suka pedas. Ramen pun aku suka yang pedas. Untuk dia punya sup ramen ni, dia lebih pada rasa yang savory dan spicy. Seriously, dia punya ramen ni sangat lembut. Sebelum ni aku dah datang makan dekat sini 2-3 kali juga. Ha, tapi yang official, first time sekali aku datang adalah pada tahun 2019. Masa tu aku ada buatkan review ramen yang paling sedap yang aku pernah makan dekat Malaysia. Sedap gila kan? Wah. Harga dia tadi aku seingatnya RM18.90. Puas hati gila. Portion dia bagi, dia tak banyak, dia tak kurang sangat. Dia just nice lah. Kalau korang dapat makan ni untuk tengah hari, confirm korang akan kenyang sampai ke malam. Sedap gila yang. Ini korang tahu tak,
lama menantang ni. Nama dia Naruto. Sebelum ni kalau tak silap aku, Kagura Ramen ni dia ada cawangan juga dekat KLCC. Tapi yang dekat KLCC tu tak dapat survive lah sebab oleh pandemik. Diorang tak dapat nak cover cost lah sebab sewa kat situ mahal kan. So diorang stick dekat sini je. So siapa-siapa yang rasa macam Telio tengok aku makan ni ramen ni, mai datang terjah makan dekat Kagura Ramen ni. So terima kasih sangat-sangat kepada korang yang mendoakan kejayaan aku. Aku pun rasa sangat-sangat berbangga dapat jadi ambassador untuk New Era. Sebab aku memang pengumpul cap-cap dan juga barang-barang daripada New Era daripada dulu lagi. Zaman-zaman aku start ada duit lah Dulu tak ada duit, memang aku tak mampu lah nak beli. Settle. Okay geng, hari ni aku ada dekat Star Hill Gallery. Aku nak pergi ke New Era yang ada dekat Star Hill ni. Ada celebration untuk 5950 Day, 70 tahun New Era. Jom. Sampai dalam awal juga, pukul 3. Sekarang dah pukul 4, orang dah makin ramai. Okay, campur-campur lah, ada influencer, ada artis. Dan aku dapat gift daripada New Era. Tadi aku dah tunjukkan, aku ambil cap Boston. Aku baju Boston dah ada dah. Okay, cap Boston belum ada lagi. So, thank you New Era sebab bagi aku cap free hari ni. Mantap. Okay geng, dah settle lah event. Aku nak pergi jumpa Faiz dan juga Naji. Dia ada dekat depan Friend Fries. Okay? Dan aku sebenarnya datang dengan diorang tadi. Tapi Faiz pergi review Friend Fries. Naji pun ikut dia sekali. So, jom. Sepatutnya aku, Faiz dengan Haji ada meeting dengan Hamidiah. Supposed to settle meeting tu patutnya malam. So aku memang dah expect untuk balik dalam malam, tapi macam mungkin tak sampai malam lah kot. So aku on the way nak pergi ke Friend Fries. So, tengok tu, muka budak riang ria. Muka budak riang ria ni. Ini apa ni? Kamera baru lah. Kamera baru lah. Awak pun sama. Awak pun ada kamera yang sama macam saya. Ya ke? Kau tengok ke mana gimbal aku di tempat ni? Ah, bagus, bagus. Settle lah. Habis. Okay, jom lah. Asal dia ada kat tengah-tengah ni. Kita pergi ni sekejap. Mana? Pertama komplek. Jalan kaki? Weh, gila kau. Audible.